hentikan degupan jantung. Kejutan elektrik boleh digunakan. Jadi yang berlaku kadang-kadang boleh kena macam pendahan-pendahan petir atau satu prosedur yang mungkin you all pernah dengar atau you all pernah nampak yang biasa dilakukan di hospital, current jantung ataupun kita panggil electrical cardioversion untuk hentikan degupan jantung yang tak normal ataupun jantung berdebar-debar. Dan kita guna prosedur macam itu untuk restore, untuk mengembalikan rhythm jantung yang normal. Jadi kita gunakan kejutan elektrik sekali-sekala pada setengah-setengah pesakit untuk merawat degupan jantung atau debaran jantung yang tak normal. Kita boleh gunakan sekali-sekala. Terutamanya, sekiranya degupan jantung kita itu menyebabkan keadaan tekanan darah kita menjadi terlalu rendah. Maksudnya, you kena degupan jantung yang terlalu laju atau tak normal, you blood pressure crash, jatuh, rendah sangat. Kalau perkara itu berlaku, maka kita, kalau di peringkat hospital setting, doktor akan gunakan kaedah kejutan elektrik atau electrical cardioversion untuk mengembalikan degupan jantung kepada keadaan biasa. Tapi benda itu boleh berlaku hanya di peringkat di setting di dalam keadaan dalam di hospital lah. Sekali-sekala kita juga gunakan sekiranya mungkin degupan jantung anda terlalu lama, mungkin dapat SVT dah berbulan-bulan atau RAF yang tak stabil. Kadang-kadang kita juga kena kaedah ini, kita boleh gunakan kaedah yang sama untuk mengembalikan degupan jantung yang kepada tahap yang normal. Jadi maksudnya kejutan elektrik boleh digunakan. Dan kejutan elektrik ini sebenarnya satu cara yang sangat berkesan untuk mengembalikan rhythm jantung kepada tahap yang normal. Sangat berkesan. Dengan syarat kita gunakan dos yang betul. Dia tak boleh lah kalau kita rendah sangat, dia tak berkesan. Kalau anda terlebih pula gunakan kejutan elektrik, mungkin jantung tu boleh berhenti terus atau boleh menyebabkan kematian atau boleh menyebabkan kita akan terbakar. Jadi yang berlaku kadang-kadang boleh kena macam pendahan-pendahan petir atau orang curi kabel kan, kabel tu besar, tinggi dia punya megahertz dia. Jadi kalau kena pada kita, memang insyaAllah boleh meninggal dunia. Sebab yang kalau di hospital kita ada limit kita. Kita ada gunakan kaedah 50 joule contohnya, 100 joule, 150 joule. Maka kita akan guna sekali, kita buat kejutan elektrik sekali. Kalau tak boleh, tak ada berkesan, kita tambahkan dos. Kalau tak berkesan, kita tambahkan dos. Jadi kejutan elektrik itu biasa kita gunakan yang mesin yang di hospital kita panggil DC shock lah. Kalau kita akan tengok di ICU, kita akan jumpa. Tapi kadang-kadang, kalau you all pernah masuk airport atau pasal you dah perkataan yang tulis AED. A huruf besar, warna merah kan ditulis. Jadi AED satu cuma kaedah yang sama untuk melakukan kejutan elektrik pada pesakit yang memerlukan rawatan ini. Cuma AED ini, dia buat secara automatik. Kita pasang, dia akan buat bagai analisa, lepas itu dia akan arahkan kepada pemain yang menggunakan AED itu, apa nak buat. Jadi AED ini macam bot dah. Kita letak di dada, dia analisa, dia kata, okay, you kena ke tepi sebab kita nak bagi shock, contohnya. Jadi, sebab tu, pada kita, you boleh gunakan cara AED ini untuk merawat. Jadi, kita boleh gunakan mesin kejutan elektrik yang biasa di hospital. Kita boleh gunakan AED. Kadang-kadang, asal orang yang dengar perkataan, dia gunakan bateri dalam jantung. Bateri jantung, kita panggil ICD. ICD pun, cara satu, benda macam elektrik juga. Cuma, kita letak ICD di dada kita, berdekatan dengan jantung untuk bantu sakit ini sekiranya monitor jantung itu menunjukkan gerakan jantung yang tak stabil. Cara ini pada saya sangat berkesan, sangat mudah, cuma satu je. Kadang-kadang menakutkan pesakit. Dia bimbang sebab ialah kita tengok biasa orang tengok jantung itu kadang-kadang mati kan, tiba-tiba meninggal dunia. Begitu juga ICD, kadang-kadang defibrillator ini kadang-kadang kalau tak kena caranya, mungkin dia tak berkesan atau mungkin ada komplikasi lain. Kalau doktor kata bahawa kita terpaksa gunakan kejutan elektrik untuk stabilkan keadaan jantung anda, jangan bimbang. Sebab kita buat langkah dan setting yang selamat, doktor akan berikan ubat untuk bantu supaya prosedur ini selamat dan tidak menyakitkan anda.